Tangkap bang. Jangan bang. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Kenapa Mbak nggak enak ya? Iya. Mie ayamnya nggak enak? Bukan, Puspa nggak enak sama Bude. Loh kenapa? Kalau Bude tahu Puspa berhenti kerja, pasti marah. Oh. Kan Mbak Puspa nggak berhenti kerja. Nanti Puspa bohong dong? Ya nggak bohong juga, maksudnya kan ya Mbak Puspa kan nggak berhenti kerja. Mbak Puspa itu tetap kerja, tapi sekarang kerjanya di tempatnya Mbak Mayang gitu. Iya ya? Iya Mbak. Sebenarnya tuh aku masih ada yang ngeganjel gitu loh. Tuh kan bener kan? Sebenarnya kamu mau modusin Pak Fauzan ya? Apaan sih? Aku tuh nggak enak sama ibu aku. Nggak enak kenapa? Ya, ibu tuh pasti bete banget gara-gara aku nggak ngebantuin tetangga aku. Loh, kamu kan tetap bantuin. Nyari moderator pengganti, itu kan bantuin juga. Oh iya ya. Aku pinter kan? Idih, muji diri sendiri. Habis, nggak ada yang muji sih. Oh. Ih, kok cuman oh doang sih? Seru deh. Aduh, jam istirahat aku udah bentar lagi habis lagi. Makanannya belum habis. Yaudah, lanjut makan lagi aja. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya, waktu itu. Iya. Bang, ini Bang Bowo sama Kang Teddy mau ngomong. Apa sih, Bo? Kita mau nanya, lu bikin perkara apa sih? Sampai dicariin orang. Malah kalau ada yang bisa nangkep lu, bakal dikasih 10 juta. Ah, udah. Gue heran. Punten-punten atuh ini mah. Mendingan kita hubungin aja dulu Bang Rico-nya. Biar Bang teh tahu perkaranya apaan. Ah, ogah. Ntar yang ada gue mau ditegerp lagi. Gak apa-apa tuh Bang. Yang penting saya sama Bang Bowo dapat 10 juta. Waduh, ngaco lu. Sama aja ngumpanin gue lu pada lu. Tenang aja, 10 juta kita bagi 3. Enak aja. Iya kalau gue dilepasin, kalau gue digebogin gimana? Mbak Rita tuh ngapain? Ngelarang warga untuk membeli gudegnya Mbak Surti. Saya kesel sama suaminya Mbak Surti, Pak RT. Suaminya Mbak Surti itu suka pamer kolor. Mbak, jangan pernah berpikir seperti itu. Kan bisa aja Bang Deddy itu lagi pakai sarung, terus nggak sengaja melorot. Saya setuju tuh. Saya nggak setuju, Pak RT, Bu RT, coba dipikir. Ngapain pakai sarung pas jualan? Kan serem. Saya juga nggak tahu. Tapi gini aja dah. Nanti saya coba tanyakan langsung ke Bang Deddy-nya, ya. Tuh kan, berarti emang bener. Bang Deddy sengaja pamerin kolornya. Mbak, jangan mikir kayak gitu. Saya yakin kok kalau Bang Deddy itu orangnya nggak seperti itu. Terus menurut Bu RT, Bang Deddy itu orangnya gimana? Pa, bangun.
Iyalah, orang kok kerjanya tidur terus. Pa! Papa bangun! Bangun! Astagfirullahaladzim. Ya udah, Mama panggil Babe ya, supaya bangunin Papa. Apa udah bangun, Ma? Kalau dengar nama Babe aja, baru bangun, takut sama Babe. Maaf, Ma. Papa masih ngantuk. Ya udah, kalau ngantuk, Mbok ya tolongin Mama ini loh. Beresin meja depan nih, lap-lapin. Lapin meja depan. Dilap mulu meja. Ya enggak apa-apa, dibersihin terus biar kinclong. Iya. Cepetan sekarang, jangan tidur lagi. Iya. Iya, iya, enggak bangun-bangun. Din, lo kalau jualan jangan pakai sarung. Kan bukan Din yang jualan be, tapi Surti. Iya, tetap aja lo kan bantuin si Surti. Kalau misalnya ntar Surti jualan sendiri gimana be? Kagak, bantuin si Surti. Udah nggak kerja, mau ngapain lo? Makan mulu. Iya, maaf be. Pakai celana sana. Bentar aja deh, Be. Sekalian gua celana yang udah datang. Sekarang. Gimana sih lu? Ntar ngorot lagi tuh sarung lu. Iya. Iya. Ye. Mi, lagi sibuk enggak? Enggak, Bob. Kenapa? Aku mau curhat. Curhat soal apa? Jadi gini, kan kemarin aku beliin papaku celana karena celana yang lama robek. Begitu datang kekecilan barangnya. Kalau gitu mah ya kamu tinggal tukar lagi aja, Bob. Nah itu, aku udah nanya ke penjualnya, katanya nggak bisa ditukar lagi. Gimana ya? Celananya kekecilannya kekecilan banget atau gimana? Wah, kalau itu aku nggak tahu, aku belum nanya papa juga. Ya udah kalau gini ma, kamu tanya aja dulu ke papa kamu, itu celananya kekecilan aja atau kekecilan banget. Ya kalau kekecilan aja sih, kamu bisa coba benerin aja ke tukang jahit, dibesarin gitu, Bob. Emang tukang jahit bisa gedein celana? Iya, Ami juga nggak tahu, Bob. Ya makanya Ami sekarang suruh kamu nanya dulu ke tukang jahitnya, bukan hanya ke Ami, atuh. Ya udah deh kalau gitu. Aku mau nanya papaku dulu, terus ke tukang jahit. Makasih ya, Mi. Kamu selalu ada saat aku butuh. Ya iya, tuh Bob, kan kita temen. Ya wajar aja tuh kalau kamu butuh, ya aku bantu gitu. Temen? Iya temen, Bob. Emang kita apa? Iya temen kok. Bob, udah dulu ya aku mau sarapan. Iya, Mi. Dah. Bob, Bobby. Celana papa gimana? Udah ditukar? Gak bisa ditukar, Ma. Ya, terus gimana? Udah, Bobby udah beli satu lagi kok. Yang ukurannya lebih gede. Walah, terus celana yang sekarang gimana? Bobby bawa ke tukang jahit aja. Kalau aja bisa digedein. Emang tukang jahit bisa gedein celana? Ya, gak tahu. Ntar baru mau Bobby tanyain. Mendingan gak usah digedein, Bob. Dijual lagi aja biar gak rugi. Iya, Ma. Kamu kok ya sayang banget sih sama papa kamu? Hah? Maksudnya? Kok mukanya sampai sedih banget kayak gitu sih? Cuma gara-gara celana papa nggak bisa dipakai? Bukan. Sedihnya bukan gara-gara celananya papa. Cuma gara-gara... Apa? Ada temen. Temen kamu kenapa? Din! Lu ngapa itu? Kayak orang sembelit aja. Din takut, Be. Celana Din robek lagi. Makanya, kurusin tuh badan. Biar celana lo nggak robek lagi. Wih, orderan nih. Yaudah, Ma. Kamu bilang sejalan ya. Assalamualaikum. Salam.